Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Jana Kamaruzaman dalam Buletin Pahang, Isnin 14 Februari 2022. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menyaksikan tayangan perdana filem Syahadan di Ibu Negara semalam. Filem ini diarahkan oleh Datuk Dr. Fairuz Hussein dan Halim Hassan yang mengisahkan tentang seorang anak muda yang dihantar untuk belajar tentang silat kerana ingin mengubah sikapnya. Filem aksi tersebut turut dibintangi oleh pesilat negara Muhammad Al-Jufri Jamari yang pernah memenangi kejuaraan dunia sebanyak 3 kali. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak dan Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syaka Haji Syamsuddin. Kami seronok sangat bila dapat tahu insya-Allah ada rumah yang selesa untuk anak-anak. Itu luahan penerima surat notis 5A tapak rumah program perumahan rakyat termiskin PPRT Kampung Peruang yang disampaikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdi Wan Ismail. Puan Suzani Syamsuddin 41 tahun turut melahirkan rasa gembira setelah menerima tapak rumah PPRT setelah 7 tahun memohon, selain teruja dapat bertemu Yang Amat Berhormat Menteri Besar buat pertama kali. Syukur sangat-sangatlah. Happy. Memang apa? Suka sangatlah dapat ni. Memang kita kan ada rumah kan, menyewa. Rasa macam bangga pun ada. Macam-macam lah rasa hari ni. Happy ada. Syukur sangatlah, syukur sangatlah. Memang seronoklah rezeki tu lah. Alhamdulillah. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang telah menyampaikan notis 5A kepada peserta PPRT Kampung Peruang dan surat penyerahan tapak rumah PPRT Kampung Peruang kepada 21 penduduk terlibat. Beliau menyerahkan surat berkenaan semasa majlis perasmian dan pecah tanah projek perumahan rakyat Satu Malaysia Prima Pahang dan Rumah Makmur Bukit Perangin di Mukim Budu Benta. Turut hadir Ahli Parlimen Lipis yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1 Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad dan Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri IR Muhammad Sofi Tan Sri Abdul Razak, Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad dan Pegawai Daerah Lipis Yang Hormat Datuk Muhammad Hafizi Ibrahim. Sementara itu, salah seorang penerima notis 5A peserta PPRT Kampung Peruang, Encik Mat Syarif Ibrahim 68 tahun berkata, tanah yang diterima itu merupakan tapak rumah yang telah dibina oleh kerajaan sejak 20 tahun lalu. Dah ada 20 tahun. 20 tahun lah. Baru biasa lah, sebab tanah lain tak ada. Saya tempat raya patut tak ada. Itu je lah boleh duduk. Ada tak ada kebun, dia hantuk tapak rumah je. Nak buat tapak rumah lagi? Tak, tak tapak rumah je. Dia tak ada buat kebun, tak boleh, tak luar. Terima kasihlah banyak-banyak pada kerjaan kita. Jaga kita. Asa pakcik, gembira sangatlah. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB akan menjalankan program Cakna Asnaf di negeri ini dalam usaha mendekati golongan asnaf sekaligus memberi bantuan yang diperlukan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal dan Operasi MUIB, Dr. Asmadi Abdul Rahman berkata, program itu juga akan menjadi antara cabang dakwah yang menjadi tanggungjawab MUIB. Jelasnya, menerusi program ini, program asnaf berpeluang memohon pelbagai bantuan yang diperlukan dan pegawai MUIB akan membuat penilaian sebelum sebarang keputusan dibuat. Beliau berkata demikian pada pertemuan dengan 60 asnaf menerusi program Cakna Asnaf bersama komuniti Mukim Tebing Tinggi di Jerantut. Program prihatin itu diadakan bagi melihat dan mendengar keluhan masalah yang dihadapi golongan berkenaan yang mengalami masalah kesihatan, orang kurang upaya OKU dan warga emas. Dr. Asmadi berkata pada program yang julung kali diadakan itu, MUIB turut mengagihkan bantuan keperluan asas dan hasil produk syarikat pembayar zakat. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa subscribe Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan TikTok untuk mendapatkan berita terkini di Pahang. Assalamualaikum.